Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah lolos di tahap tes psikotes, di tahap sesi interview, di tahap training. Dan alhamdulillah untuk kalian yang sudah masuk kerja di Alfamart dan sudah bisa memakai kostum kerja di Alfamart atau sudah bisa pakai kaos sebagai pramuniaga ataupun kasir di Alfamart, saya ucapkan selamat untuk kalian. Mudah-mudahan kalian betah, kalian bisa mengejar cita-cita apa yang kalian impikan. Oke teman-teman, atau kesempatan video kali ini tentunya kita kembali membahas seputar tentang pekerjaan di Alfamart. Oke teman-teman, sebelum ke videonya, saya ngajak dulu untuk kalian subscribe dulu channel saya di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa dibantu like, komen, dan share agar yang lain juga tahu apa sih yang akan kita pelajari tentang pekerjaan di Alfamart. Oke teman-teman, pada konten kali ini kita akan membahas tentang seputar pekerjaan yang ada di Alfamart, khususnya untuk pramuniaga dan kasir. Nah, jadi itu guys, saya masuk siang, kebetulan pas lagi datang barang. Jadi ini barangnya nih, ini saya lagi ada di gudang. Lagi ada di gudang ya, buat ngecek barang. Jadi itu ya teman-teman, kerja di Alfamart nanti belum kalian yang namanya ngerapiin gudang, ditata, pergrouping, rapihin. Jadi biar rapi, ini belum saya rapihin. Ini cara lainnya. Itu ya guys. Jadi jangan lupa untuk kalian subscribe channel saya. Jangan nonton doang. Kalian kan udah dapat informasi dari saya. Subscribe ya, bantu. Oke, karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya. Gitu guys. Thank you.
ini guys, teman-teman jika kalian sudah menjadi otomat, nanti kalian akan membeli barang, kalian akan membeli sekali barang. Jadi biasanya kalau udah 6 bulan atau 7 bulan boleh kalian membeli barang, tapi kalau baru-baru kalian gak boleh guys. Jadi takutnya ada barang yang kalian salah scan atau kelebihan scan gitu. Oke, beginilah seharian kerja di Alfamart guys. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Jadi ini guys, kalian kalau udah kerja di Alfamart pasti kalian ngerasain cek barang itu kayak gimana, display barang itu kayak gimana. Kayak gini, ini sebutnya kontainer ya, barang kontaineran guys. Jadi kita scan aja satu-satu buat agar ini enak pastinya. Jadi teman-teman, bukan hanya kita display barang, kalau datang barang ya kita cek barang itu. Jadi biar apa sih bang dicek? Biar konhennya yang ada di toko, yang datang dari barang dari di situ, jadi bertambah teman-teman. Ini harus kita cek, takutnya ada kurang ya kan, dari pengiriman dari di sini, nantinya kita yang bayar gitu kan. Nanti kan kita, nanti kita bisa catur lagi gitu. Jadi ini teman-teman, ini kan satu pak nih, isinya 30. Ini kita scan-nya satu, tinggal input lagi 30. Jangan kelebihan, jangan kurang, jadi harus pas 30. Oke, kontainer separuh udah. Kita dorong dulu ke depan. Kita mulai lagi. Oke. Kalian, kalau misalkan cewek juga sama. Misalkan nih, pejabatnya cewek. Kalian juga harus dicek namanya barang gitu. Thank you.
Jadi itu guys, saya masuk siang kebetulan pas lagi datang barang. Jadi ini barangnya nih. Ini saya lagi ada di gudang. Lagi ada di gudang ya. Buat ngecek barang. Jadi itu ya teman-teman, kerja dalam nanti belum kalian yang namanya ngerapihin gudang. Kita pergrouping, rapihin. Jadi biar rapi. Ini belum saya rapihin. Ini ada lainnya. Itu ya guys. Jadi jangan lupa untuk kalian subscribe channel saya. Jangan nonton doang. Kalian kan udah dapat informasi dari saya. Subscribe ya, bantu. Oke, karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya. Gitu guys.